Oke, nah awalnya bisa jatuh cinta jadi chef sendiri itu gimana sih? Nah, ini kalau hobi masak itu saya dari kecil, dari SD tuh. Jadi dari SD tuh zaman dulu kan belum ada Google, belum ada YouTube. Ya. Jadi saya berarti waktu masih kecil main dapur-dapuran sama teman kecil gitu ya? Kok aku dulu waktu kecil main dapur-dapuran sama mamaku diomelin sih? Lu lebih gini, kalau di dapur dia masak, lu diomelin sama mamaku karena di dapur lu jadi ibu-ibu. Jadinya itu yang dimarahin. Dia mau main masak-masak itu ibu-ibu, dia bukan masalah dapurnya. Jadi jangan salah persepsi dapur itu perempuan ya. Jadi karena lu bu, beli bu gitu kan. Dia cong ledek gue, dia tahu. Berarti kecil lo sama kayak gue. Kalau lo bisa tahu. Kami, apa lo bilang? Kecil apa? Sama kayak gue. Iya, emang iya. Gue kan... Puas ya. Oke, jadi memang dari situ ya, Chef? Iya, dari situ. Tapi sebenarnya cita-cita untuk jadi chef, enggak. Bukan cita-cita sih kalau untuk jadi chef. Cuman dari dulu emang hobi masak. Terus sebenarnya cita-citanya pengen jadi penerbang, tapi karena ada satu dan lain hal yang nggak bisa, akhirnya saya sempat dapat mahasiswa undangan di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Ya. Cuman karena saya nggak tertarik sama jurusannya, waktu itu saya dapat PMDK ya, mahasiswa undangan untuk sastra Inggris. Nah, saya kayak kurang tertarik. Kurang tertarik. Nah, karena saya hobinya masak, yaudah deh masuk sekolah perhotelan. Oh gitu. Gitu. Akhirnya saya ngambil sekolah perhotelan, udah ngambil jurusan masak. Dulu juga lu perhotelan kan? Perhotelan. Kok lu jadi waiters, jadi apa, Mak? Apa? Lu waiters? Ya beda deh, dia kan ngambilnya kan ada di, ada F&B product, ada service. Lu bener Oma jadi waiters? Pernah. Iya. Gue pabrik area aja gue pernah, yuk. Oh. Dia kan perhotelan. Perhotelan. Yang lama security hotel ya, Mak? Iya. Bagus, lama security hotelnya. Dia lama. Dia udah galak, bro, Ben. Oke, ini Chef Norman ini katanya awal karirnya juga dulu bekerja di hotel ya? Iya, saya dulu di hotel. Hotel? Oke, itu berarti pertama kali jadi chef itu di hotel? Gini, jadi waktu kuliah tuh saya sempat nyambi kerja tuh. Jadi pokoknya di salah satu restoran cepat saji, tapi yang jual donat zaman dulu. Oh iya. Itulah ya. Pokoknya yang jual donat zaman dulu. Jadi saya dengan bangganya ngelamar, terus abis itu keterima. Wah, asik nih dapat seragam. Seragamnya keren pada zamannya ya. Iya. Ternyata saya disuruh pakai baju hitam putih. Terus udah jadi DJ. Oh. Cuci piring. Cuci piring. Cuci piring. Cuci piring juga pernah ya, Mak? Cuci piring, terus... Gue gak pernah di dapur. Iya. Terus di public area juga, ngapel. Ya udah. Apa rata-rata gitu kali, CP? Semuanya masih gitu dulu kali ya? Tapi itu dari nyambi kuliah. Ya? Nyambi kuliah, jadi kuliah sambil saya kerja. Saya gak kuliah, saya gak mampu. Nah, terus habis itu baru setelah... Gak apa-apa, emang gue ngapain. Setelah lulus kuliah baru kerja di hotel. Kerja di hotel. Gitu. Tapi kalau kamu juga awal berarti berkarir di hotel? Enggak, berkarir pertama di restoran. Oh, di restoran. Iya. Sama juga sama dia, nge-DJ. Cuci piring. Ya, cuci piring. Jadi... kebetulan aku di rumahku yang tukang cuci enggak ada loh. Oma ya. Kita audisi tukang cuci piring yuk, Oma. Apa? Dia sekarang jadi kita audisi cuci piring yuk. Itu basic loh. Hah? Itu basic. Jadi kalau kita udah belajar cuci piring. Iya. Belajar cuci piring kita, lanjut. Kita tahu soal hygiene kan. Iya, jadi bersih ya. Bersih, itu bagus sebenarnya awal di situ. Benar, makanya sekarang Mama mukanya aja bersih banget, orang cuci aja sampai bersih. Kelihatan. Dunia gelap. Oh ya udah. Oh. Karena. Sampai gede banget ya, Chef. Ini habis direnov loh. Iya, ini baru diganti. Itu jangan digeser-geser. Ini agar retak memang sedikit sih. Iya. Agar retak. Oke, okay. Nah ini akhirnya kalau Chef Norman ini pindah ke perusahaan logistik Jepang ya? Iya, jadi karena dulu kan kerja di hotel, terus karena gajinya lumayan gede, cukup ya, cukup tapi nggak, ya masih bentar, kurang Sep, lah karena Sep, zaman bentar, itu. Sep. Randy lu ngapain di situ jadi igun? Bukan ini aja.
mau sulam bibir ya. Iya. Dia tahu sulam. Disulam chef di film. Kan punya gini, ayo. Oh iya. Benar. Nah, biji mala, biji mala dari Cina, biji mala. Biji ya, mala. Mala, lu tahu enggak? Eh, lu siap bukan? Cuan. Dia tahu, dia bilang. Iya, biji mala. Chef kagak.